Ini juga limpangan ya. Ya. Ya, sampai dua kotak ini. Kotak-kotak aja. Ambil dulu. Oh, sampai hari ini, hari PPK kecamatan setelah menyelesaikan rekapitulasi di tingkat kecamatan langsung menyampaikan kotak suara dan hasil rekapitulasinya ke KPU Kota Belitung. Semalam untuk PPK kecamatan Sulanasi, kemudian malam ini juga masih kita bongkar untuk disusun, yaitu PPK kecamatan Badau. Kemudian insya Allah besok PPK kecamatan Membalong dan Sijuk sampai terakhir nanti itu Tanjung Pandan. Jadi mudah-mudahan baik itu proses pelaksanaan rekapitulasi dan penyampaian logistik surat suara ke KPU Kota Belitung, kemudian penyampaian hasil rekapitulasi yang kita letakkan dalam kotak suara untuk persiapan rekapitulasi tingkat Kota Belitung semuanya tepat waktu, sehingga proses rekapitulasi persiapan kita untuk tingkat Kabupaten Belitung itu persiapannya agak lebih awal dan siap kita laksanakan lebih awal karena memang sudah memasuki jadwal ya. Oke.